Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Ya, kita tahu sebenarnya Syazwani merupakan duta pelancongan di Astro Awani dan bagaimana sebenarnya sektor pelancongan antara sektor yang memberikan pulangan berpanjangan kepada pemilik penginapan dan juga masyarakat setempat. Rantai ekonomi dalam pelancongan meluas bermula dari agensi pelancongan, pengendali, pengangkutan, pemilik penginapan dan peniaga di kawasan tertentu yang menjadi tumpuan pelancongan. Tapi semua itu sukar dicipta sekiranya cara pemasaran yang barulah, iaitu secara dalam talian yang perlu dilaksanakan secara holistik. Nak tahu laporan lebih lanjut, kami akan tinggalkan laporan ini untuk anda amati, untuk anda lihat bagaimana sebenarnya sektor pelancongan ini perlu digerakkan lagi menerusi kempen-kempen. Memang duta pelancongan. Terutamanya dalam media sosial itu. Kita saksikan. Saya Nur Syazwani Safusham. Saya Aziz Zikri. Salam hormat dan kita jumpa lagi. Salah seorang pengusaha resort di Dabung, Sentosa Palace, antara yang memanfaatkan media sosial sebagai saluran kempen pemasaran. Setakat ini, platform yang saya gunakan untuk menawarkan pakej ini, kita menggunakan media sosial Facebook dan TikTok. Konten yang biasanya yang kita upload dalam media sosial kita, yang pertama adalah aktiviti dan yang kedua adalah momen berada di Sentosa Palace dan view setempat. Bermakna kalau duduk dekat Sentosa Palace, kita boleh view pemandangan air terjun daripada sini. Nur Afzam berkata, kandungan momen menari yang dimuat naik itu merupakan strategi pemasaran Sentosa Palace untuk mendapatkan tempahan pelanggan. Pelanggan luar Kelantan dan pelancong asing yang berminat biasanya akan meminta maklum balas dengan berbagai pertanyaan. Antara feedback yang kita terima, macam mana datang sini, berapa harga pakej, senang tak untuk akses ke sini. Biasa kalau dari belah utara tu susah sikit nak akses sebab kat sana kurang tak ada train. Kalau daripada belah Johor, Kuala Lumpur, video akan datang melalui train. Train tu Dabung. Kalau belah utara tu dia orang datang guna transport sendiri, kereta apa semua. So kat sini pun kita ada sediakan tour guide. Yang mana boleh bawa korang jalan-jalan kat sini bila sampai. So kita akan bawa pergi tempat-tempat menarik, tempat-tempat makan yang best-best, dan harga kat sini insya-Allah reasonable. Jelasnya suatu masa dahulu Dabung dikenali dengan fenomena train to Dabung sehingga menjadi tumpuan serata pelosok. Fenomena itu menyebabkan rantaian ekonomi pelancongan membabitkan peniaga, pemilik inap desa dan resort, pemandu kereta sewa, pemandu pelancong dan sebagainya mendapat limpahan rezeki. Biarpun Dabung dianggap kawasan pedalaman Kelantan, tarikan pelancongan yang ada di situ telah meletakkan kawasan berkenaan sebagai destinasi pelancongan di intai pengembara global disebabkan platform media sosial. Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda.